banyak terdapat majlis ilmu. Kita bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mulia, yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan yang dapat memperoleh kita bermalam yang cukup berharga ini. Itu adalah ini kita masih lagi berada dalam normal. Kita masih dibutuhkan dengan musibah kondisi sekarang. Dan kita hari ini berperang dengan musuh yang tidak terlihat dan kita tidak tahu bila bakal berada. Kalau itu kita mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan dan kita juga telah mengamalkan TBS tidak berada di tempat sempit, tidak berada di tempat sesak dan tidak sempat dan tidak kurang daripada satu ini. Semoga kita terus menang. Hashtag kita tunggu, kita menang bersama. Dan kesempatan itu yang habis mengalami kehadiran yang Bapak Bapak diberikan yang yakin percaya terkeluar ruang sendiri yang berkumat dengan beliau. Cuma kita juga mulut, kita mulutkan, kita tidak bisa. Dan beliau berprogram yang sering berjaya di tim-tim ada di saluran di Sembilan dan di tim-tiga dalam komen Tani Ramustan selalu menarik dan perform dengan cara yang beliau cukup kita bukan saya di Malaysia sekarang di Singapura, Thailand, Indonesia dan juga Brunei Darussalam. Boleh, boleh, boleh. Jadi yang saya maksudkan pada malam ini yang bersama kita ialah yang memahami Al-Quran Ustaz Qadi Azri Mat Isa. Jadi beliau sering berkata saya sebab tak selalu berjalan. Jadi hari ini masih ada pilihan ini adalah untuk di Akhtar Ramadan. Jadi bercerita tentang Ramadan ini, ini adalah sebagai persiapan awal untuk kita menjalin ibadah puasa selama 9 di dalam Ramadan bagi meraih pelajaran yang melibatkan dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dapat berikan sejarah dan pengajaran dalam perayaan Ramadan. Jadi itu akan misi kita untuk mencakup seluruh dalam muslimin muslimat selama menyambut bulan Ramadan apa bulan tahunan bulan keberkatan dan bulan terakhir. Jadi berusaha saya akan pinjam masuk berusaha terus kepada jalan sebuah yang saya jawab sana juga sosial. Saya mengalami saya bahkan kami berupa di bulan sembuh di Janda Baik bersama rakan-rakan baik KKI. Ustaz datang sembuh-sembuh naik ke atas sebelum saya respect Ustaz kan. Malam sebelum saya mungkin dia dia sampai sebelum sembuh di Janda Baik dengan cuaca yang hujan dengan gelap gulita dia sampai sampai. Lalu itu saya respect dengan Ustaz dia itu dirawat. Jadi betul-betul saya terus berikan kepada Ustaz untuk menyampaikan tazkirah kepada Ustaz. Terima kasih Tuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق الله العظيم وبعد الحمد لله. Pertama dan selamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh penduduk-penduduk di kawasan Surau Jumaat Nur Iman, Kuartus JKR Batu 4 suku. Baik. Setengah. Batu 4. Oh, 1/2. 1/2 tu setengah kan. Batu 4 setengah, Jalan Sungai Besi, Kuala Lumpur.
Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum tu tanya dulu, mikrofon ni clear ke dia berdengung? Ke yang tu okey ke? Yang ni okey ke? Ha, ni dia okey, berdengung, dia berdengung dengar, berdengung clear. Ha, kan. Baik. Jadi alhamdulillah malam ni kita dipertemukan untuk menyambut kehadiran tetamu yang istimewa, untuk menyambut kehadiran satu bulan yang dinanti-nanti, satu bulan yang dirindu-rindu, sebab dah 2 tahun tak rasa bulan Ramadan. Sebab tahun lepas mana rasa bulan Ramadan? Tahun lepas dia berpuasa tapi tak macam bulan Ramadan. Tahun lepas dia masuk dalam bulan Ramadan tapi dia punya suasana tu tak sama. Dia punya suasana tu tak sama tu bukannya daripada sudut ibadat dia. Dia punya suasana dia tak sama tu bukannya daripada sudut mengerjakan ataupun menghidupkan bulan Ramadan. Tapi suasananya tak sama tu sebab bazar Ramadan tak boleh pergi. Ya tak? Bulan Ramadan tak boleh pergi sebab orang bulan Ramadan ni yang dia suka adalah bazar Ramadan. Bila mana tak boleh pergi bazar Ramadan tu, dia tak ada suasana Ramadan. Tapi kalau orang yang betul-betul dia seronok dengan kehadiran Ramadan dan dia menghayati Ramadan tu betul-betul, dia rasa bulan tahun lepas tu bulan Ramadan dia tak seronok sebab terawihnya di rumah. Dia punya buka puasa pun di rumah. Dia punya qiyamulail pun di rumah. Apa segala yang dia selalu buat di dalam bulan Ramadan, semuanya dia buat di rumah. Jadi tahun ni bila mana dapat tahu terawih pun dah boleh buat di surau masjid, buka puasa pun dah boleh buat apa yang kita biasa buat bulan Ramadan sebelum-sebelum ni, selain daripada tahun 2020, semua dah boleh buat balik. Jadi dia datang balik semangat, dia datang balik keseronokan untuk menyambut bulan Ramadan. Tapi ada hikmah jugalah. Ada hikmah juga. Tahun lepas tu bila mana tak dapat sembahyang terawih berjemaah di masjid surau, yang tak pernah jadi imam terawih, jadi imam terawih di rumah. Dah mula belajar jadi imam. Walaupun hanya baca fatihah di setiap rakaat, tapi dia belajar juga jadi imam. Yang mana sebelum ni dia tak biasa baca khutbah hari raya, dia mula baca khutbah hari raya. Yang mana sebelum ni dia tak biasa jadi bilal sembahyang terawih, dah biasa jadi bilal di rumah. Dia suruh anak dia jadi bilal, dia jadi imam. Esok pula anak dia pula jadi imam, dia pula jadi bilal, ganti-ganti. Dia banyak benda yang dia belajar yang sebelum dia tak pernah buat, dia masuk dalam bulan Ramadan tahun lepas, banyak benda yang dia boleh buat. Jadi pihak masjid dan pihak surau tahun ni tak risau. 30 hari bulan Ramadan tu dah boleh buat 30 tok imam. Sebab semua dah pandai dalam ni. Daripada depan sampai ke belakang semua dah pandai jadi imam. Jadi tak payah risau lagi dah. Sebab kalau sebelum ni kita dengar hadis Nabi, Nabi sebut pada kita di antara tanda-tanda akhir zaman itu, kiamat makin hampir adalah bila mana jemaah duduk beratur duduk di dalam saf, imam tak ada. Tanda-tanda akhir zaman, kiamat nak dekat, jemaah duduk di dalam saf, tok imam tak ada. Tapi bila mana semua dah pandai jadi imam, semua dah tahu macam mana nak jadi seorang imam pemimpin di dalam solat, maka dah tak risau lagi. Apa pun waktu, sembahyang apa pun, tok imam dah ada. Jadi itu satu kelebihan nak bulan Ramadan tahun lepas. Jadi tahun ni dah datang balik Ramadan yang kita boleh buat seperti mana biasa, maka raikanlah bulan Ramadan ni sungguh-sungguh. Tetapi ingat, Ramadan tahun ni dia adalah Ramadan norma, norma baru. Saya ulang sekali lagi, Ramadan norma baru. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, terima kasih kepada pengacara majlis sebentar tadi. Tuan nama apa? Saya lupa. Ha? Wahab. Oh, asal nama dalam WhatsApp Adam. Oh, lain lah. Oh, tu lain. Oh, Tuan Wahab. Kan? Lama tak jumpa tuan. Dan juga mungkin ada di sini juga yang hari tu tim-tim konvoi di Janda Baik tu. Saya pun terfikir juga banyak-banyak daerah pasal apa ke Janda Baik. Kan? Masuk ke dalam, nyamuk banyak, sejuk subuh-subuh. Kan? Sejuk dalam tu. Ambil ayat semayang subuh tu. Ya Allah punya sejuk. Bila nak pi lagi? Oh, tanya pula. Bila nak pi lagi kan? Kalau pi tak ajak, tak mau kawan lah. Baik, tuan-tuan. Malam ni kita membicarakan tentang, macam saya sebut di awal tadi, kita nak meraihkan satu bulan yang mana datangnya sangat istimewa. Saya ulang benda malam ni sebagai ulang kaji, ya, kita semua dah tahu.
Tapi sebagai nak ingatkan balik, datangnya bulan Ramadan itu dia satu bulan yang cukup istimewa, tak sama dengan bulan lain. Dia ada 12 bulan di dalam satu tahun, ada satu bulan yang sangat-sangat istimewa. Ganjarannya hebat. Daripada namanya, daripada isi kandungannya, daripada ibadatnya, daripada sudut ganjarannya, sangat hebat. Kalau di dalam surau ni, dia ada ketua dia, namanya pengerusi surau. Kalau di masjid, dia ada ketuanya, namanya pengerusi ataupun nazir masjid. Kalau di tempat kerja kita, ada bos. Kalau dekat kita punya kawasan, ada ketua lorong ke, ketua taman ke. Kita ada ketua pada setiap sesuatu. Sama juga di dalam para nabi dan rasul, ada penghulunya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dengan para malaikat, ada ketuanya, namanya Jibril alaihi salam. Disebut pula di dalam bulan ada ketuanya. Bulan ketuanya adalah bulan Ramadan. Yang tinggal berapa hari saja lagi, hari ni berapa Syakban? Hari ni berapa? 18. Berapa belah dah hari ni? Tapi tinggal lebih kurang hari ni 1 hari bulan 4. Ramadan 13 hari bulan 4. Tak lama dah. Ha? 12 hari lagi. Lebih kurang 12 hari saja lagi. Sedar tak sedar, baru je kita rasa macam Ramadan tahun lepas, tiba-tiba dah nak sampai Ramadan pada tahun ni. Dah digembar-gemburkan tentang Ramadan nak sampai, Ramadan nak sampai, Ramadan nak sampai. Jadi macam saya sebut tadi, penghulu pada segala bulan namanya adalah bulan Ramadan. Hebat bulan Ramadan dan istimewanya bulan Ramadan. Dan pada malam ni saya nak bawa tuan-tuan supaya bangun daripada tidur dan jom sama-sama kita buat persediaan. Dah cukup ke belum ataupun dah bersedia ke belum nak masuk bulan Ramadan? Bila disebut tentang persediaan nak masuk dalam bulan Ramadan, bukan setakat dah beli telekung baru. Itu persediaan, tapi itu persediaan lain. Bukan bila disebut saja nak masuk dalam bulan Ramadan ni persediaan dia dah siap order kurma ajwa, bukan. Bukan bila mana disebut nak masuk bulan Ramadan ni persiapan dah buat ke belum? Sudah, dah beli jam lucing. Tu bukan persediaan. Tapi yang disebut persediaan ni, balik nanti tuan-tuan pergi buka Quran, ayat yang sama pada muka surat yang sama dengan ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Tengok pada muka surat tu, ayat itu, lihat ada beberapa perkataan ataupun di dalam muka surat itu ada tiga ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ayat itu dia menjadi satu benda yang kita nak tengok pada diri kita dan juga diri orang lain. Adakah dia ni masuk bulan Ramadan dia nak kerja tiga benda ni ke, ataupun dia masuk bulan Ramadan hanya suka-suka sebab Ramadan sampai dia pun berpuasa? Ada orang ni dia berpuasa macam-macam jenis. Dia puasa macam-macam jenis. Ada orang yang berpuasa sebab hadirnya bulan Ramadan. Ada orang yang dia berpuasa sebab ikut orang. Ada orang yang dia berpuasa sebab dia malu kalau dia tak puasa. Dan ada pula orang yang berpuasa sebab dia nak duit raya. Macam anak-anak kita kan, anak-anak adik-adik belakang. Kan kita dah janji dah, siapa puasa penuh tahun ni, mak bagi seorang 50 ringgit. Anak ada 14, masalah dia. 14 kali dengan 50 ringgit, dekat 500 lebih. Tak silap dalam 700 kena bagi. Lepas tu kira balik 14 kali 5, 700. Tak jadilah. Siapa puasa penuh dapat RM30. Kira pula 14 kali 7. Weh, banyak lagi. Siapa puasa penuh dapat RM10. RM140. Oh, banyak lagi. Dia dah janji. Ada orang yang puasa sebab dia nak dapatkan duit raya. Dan ada pula orang yang berpuasa betul-betul sebab dia nak dapatkan satu level ataupun satu jenama ataupun satu panggilan yang disebut sebagai manusia bertakwa. Mana dia orang yang dia benar-benar berpuasa sebab dia nak dapatkan satu pangkat ataupun satu panggilan, dia ni manusia bertakwa. Sebab pernah dijanjikan oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad ni bercakap bukan daripada nafsu, tapi Nabi Muhammad bercakap daripada wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad bagi tahu adalah wahyu dari Allah. Nabi kata,
Saya sebut maksud dia. Dalam syurga, dia ada beberapa bilik, ada beberapa kamar. Kalau ibu-ibu biasa tengok Hindustan, dia sebut kamar, kamri, kamar, bilik. Ada beberapa bilik di dalam syurga. Dan di dalam beberapa bilik itu, kepunyaan bilik itu ataupun pemilik bilik itu, dia ada empat jenis manusia. Pemilik bilik itu ada empat jenis manusia. Bila sahabat tanya, bilik itu macam mana? Nabi gambarkan bilik itu daripada luar nampak dalam, daripada dalam nampak luar. Maknanya berkaca-kaca, cantik. Macam cermin kita ni, luar tak berapa nampak dalam, dalam nampak luar. Ni cermin. Tu pun kita dah nampak cantik. Tapi Nabi cerita, Nabi kata, kamar itu dalam nampak luar, luar nampak dalam. Sahabat tanya pula. Sahabat kata, ya Rasulullah, nak tanya sikit apa dia? Sahabat kata, bilik tu yang cantik tu, siapa yang boleh dapat? Lalu Nabi beritahu, pemilik kamar yang indah ini adalah empat jenis manusia. Yang pertama, manusia yang menyebarkan salam. Yang kedua, manusia yang memberi orang makan. Yang ketiga, manusia yang rajin menghidupkan malam. Dan yang keempat, wa'ada masyiyam, mereka yang gemar ataupun memelihara puasanya. Maknanya Nabi sebut, siapa yang berpuasa itu, dia ni niatnya betul dan cantik puasanya, dia akan masuk satu pintu, namanya pintu Ar-Rayyan, dan dia akan dapat satu kamar, kamar yang cantik tadi. Mereka yang gemar berpuasa. Tapi kalau puasa kita sebab takut orang kutuk kita bila mana kita tak puasa, itu tak jadi. Siapa yang berpuasa sebab dia nakkan ganjaran daripada manusia, itu tak jadi. Siapa yang berpuasa sebab dia ni hanya setakat bila mai bulan Ramadan orang puasa, dia pun puasa, itu tak jadi. Tapi yang dapat itu siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya ulang sekali lagi. Saya kata malam ni saya nak ajak tuan-tuan bangun dan sedar Ramadan itu dah sampai. Kalau Ramadan itu dia boleh berbicara ataupun dia boleh bercakap, dia akan panggil dan dia akan bagi tahu, wahai sekalian umat Islam, aku Ramadan, aku dah nak sampai. Jadi dah ada persediaan ke belum? Aku dah on the way ni, dah dekat ni. Dah nak sampai ni, kalau dia boleh bagi tahu. Macam orang nak main rumah kita. Kita main cuti-cuti sekolah, anak pun cuti sekolah. Ada kawan kita yang duduk dalam negeri yang sama, daerah yang sama. Dia nak main rumah kita. Bila dia nak main rumah kita, dia bagi tahu. Dia kata, assalamualaikum. Hari ni ada rumah tak? Dia kata, ada. Aku ni bosan duduk di rumah ni. Kenapa pula bosan? Iyalah, cuti-cuti ni tak ada pergi mana. Boleh tak aku nak pergi ziarah rumah hang? Oi, boleh. Mari ya, mari, mari, mari. Dia pun dah bagi tahu dia nak datang. Jadi bila mana dia bersiap dia nak datang, dalam perjalanan bila mana dia nak keluar rumah, dia bagi tahu lagi, aku dah keluar rumah ni, dalam setengah jam aku sampai lah. Dia bagi tahu lagi. Bila mana dah nak dekat, dia tanya lagi, "Wei, aku lagi 5 minit sampai ni, standby, buka pintu apa semua." Dia bagi tahu lagi. Bila mana dah sampai depan pintu pagar pun dia bagi tahu lagi. Aku dah sampai depan pintu pagar ni. Bila mana nak masuk pun dia bagi tahu lagi. Dia bagi salam. Assalamualaikum, aku dah sampai ni. Sama agak macam itu. Ramadan pun dia kalau boleh berbicara dia akan bagi tahu. Hey, lagi 11 bulan kita jumpa balik. Habis saja bulan Ramadan tahun lepas yang tuan-tuan malam raya bakal lemang, bakal mercut. Seronok hore-hore-hore melompat esok raya. Malam tu Ramadan beredar saja lepas maghrib, Ramadan kata kita jumpa tahun depan. Tapi bila mana dia sebut kita jumpa tahun depan, kadang-kadang yang dia sebut tu dah tak ada dah tahun ni. Sebab tu terima kasih dan beruntunglah tuan-tuan. Bila mana kita dapat Ramadan tahun lepas, Ramadan tahun ni kita ada lagi. Banyak berlaku pada orang lain. Dia main sembahyang terawih, dia tengok tiap-tiap malam dia sembahyang sebelah orang tu. Dia siap tanya lagi, tak ada orang lain ke nak sembahyang sebelah kau? Asyik muka hang. Pandang belah kanan muka dia, pandang belah kiri muka Tuan Wahab. Dia kata asyik muka dia, tak ada muka orang lain ke?
tiba-tiba mai tahun ni dah tak ada dah orang sebelah kiri, dah tak ada dah orang sebelah kanan. Kita ada lagi. Mai tahun depan pula tengok, oi selalu Tok Imam dia yang jadi imam. Tahun ni dia tak ada dah. Kita dapat lagi. Selalunya yang bawa kuih tiap-tiap malam mure tu dia selalu bawa. Tahun lepas dia ada, tahun ni dah tak ada dah. Dahlah karipap dia sedap, tiba-tiba dia dah tak ada tahun ni. Mana nak cari karipap dia? Tu yang disebut sebagai di manakan ku cari ganti. Dia kata orang tu tak ada tak apa, masalah karipap dia sedap. Dah tak ada dah tahun ni. Kita ada lagi. Ramadan kata kita jumpa tahun depan dan tahun ni dapat jumpa lagi. Dan bila mana dia nak datang makin lama makin dekat makin dekat makin dekat sampai bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Daripada bulan Rejab dah doa. Ramadan kata, "Oi, lagi 2 bulan aku sampai." Kita pun okey. Lagi sebulan dah masuk bulan Sya'ban, Ramadan kata, "Sebulan lagi aku sampai." Kita pun kata, "Okey." Ramadan dah on the way, lagi 12 hari nak sampai start hari ni, dia bagi tahu lagi. Dia kata, "Aku dah nak sampai ni." Bila mana esok Ramadan pun dia bagi tahu, "Aku dah sampai ni." Tapi berapa ramai yang bila mana dia bagi tahu, kita tersedar dan kita buat persiapan. Macam kita ambil tadi kita kata, kalau orang nak datang rumah kita, dia bagi tahu, tu kita dah siap. Kawan tu kata, "Lagi 5 minit aku sampai." Kita akan bagi tahu pada isteri kita, "Hey, air dah siap ke belum?" Isteri kata, "Air dah siap." 3 jenis air dia buat. Air kosong, air basuh tangan, air minum. 3 jenis air dia buat keluar. Bila mana dah sampai depan pintu, dia tanya lagi, "Eh, makanan dah siap ke belum? Dah depan pintu dah kawan tu." Isteri kata, "Dah siap." Bila mana masuk dalam rumah, duduk bersalam-salam-salam, tanya lagi kat isteri, "Eh, mana dia makanan? Bawa lah keluar." Bawa keluar pula makanan. Punya rapi persediaan kita buat sebab menyambut tetamu istimewa datang, tetapi Ramadan nak datang, mana dia persiapan istimewa. Kadang-kadang terlupa Ramadan datang. Yang terlupa tu tak apa, masalah dia 30 hari lupa. Berapa ramai yang dah start gastrik dalam ni? Berapa ramai yang dah mula gastrik? Cik angkat tangan tengok. Oh, mai Ramadannya saya gastrik lah doktor. Doktor kata start bila gastrik? Start satu Ramadan dia datang. Tanya pada doktor, "Doktor, gastrik saya ni berapa lama boleh tahan kalau tak makan?" Doktor kata, "Kalau gastrik awak ni 20 jam boleh tahan ni." Oh, maknanya saya tak boleh puasa kalau 20 jam. Kenapa tak boleh? Saya boleh tahan gastrik 20 jam je satu hari. Masalah dia puasa 30 hari bulan Ramadan. Jadi saya tak boleh puasa. Doktor kata 30 satu hari 20 jam boleh tahan. Puasa 12 jam ya. Saya semalam ceramah di PPR Jelatik KL. Jalan jam situ. Saya keluar awal semalam sampai awal. Saya masuk-masuk ustaz ceramah, saya tanya. Saya tanya dua soalan. Saya kata, malam ni saya tanya jugalah kat tuan-tuan. Semalam mereka tak dapat jawab. Saya dah ceramah selama 7 tahun. Saya tanya soalan ni kepada 1,436 buah surau dan 114,327 masjid saya tanya. Seorang pun tak pernah jawab betul. Saya tanya pada tuan-tuan malam ni, kalau tuan-tuan dapat jawab, maknanya saya akan catat dalam sejarah saya, surau JKR adalah surau pertama yang boleh jawab soalan saya. Soalan dia adalah, hari apa yang orang rasa paling pendek dan hari apa orang rasa paling panjang? Sudah. Hari apa yang manusia akan rasa hari itu paling pendek? Pendek sekejap je rasa. Dan hari apa yang rasa paling panjang? Jawapan dia, sudah. Maknanya tak boleh jawab, jadi saya tolong jawab. Jawapan dia adalah, hari yang paling, nak pendek lu ke panjang lu? Bagi tahu panjang lu. Hari yang paling panjang sekali adalah hari menunggu hutang yang kita bagi dapat balik. Itu hari paling panjang. Kita bagi pinjam duit ke orang, nak tunggu duit tu patah balik ke kita, itu adalah hari yang paling panjang. Dan hari yang paling pendek adalah puasanya orang yang tidur. Itu hari paling pendek. Orang yang puasa, dia tidur daripada lepas sahur, dia bangun sebelum berbuka. Itulah hari yang paling pendek di dalam hidup. Bila mana dia buka puasa tu, dia kata, hari ni tak puas puasa. Kenapa? Hari ni rasa sekejap sangat puasa. Yalah sekejap, hang daripada subuh hang tidur, maghrib baru hang bangun. Memang rasa sekejap. Sekejap satu hari, pahala puasa tak tahu ke mana dah pergi.
Jadi siapa yang rajin tidur sepanjang puasa tahun ni ubahlah. Daripada tahun 1996 asyik puasa tidur, asyik puasa tidur. Cuba tahun ni bangun pula. Hidupkan Ramadan. Sebab Ramadan ni dia ada tiga. Yang pertama soma, yang kedua qoma, yang ketiga tilawatil Quran. Dia ada tiga. Baru hidup Ramadan tu. Tapi kalau hanya puasa, tak ada qoma dan tilawatil Quran, tak hidup lagi. Dia kena lengkap tiga-tiga. Soma itu berpuasa, qoma itu menghidupkan Ramadan itu, mendirikan malam, dan tilawatil Quran membanyakkan baca Quran di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, bilalah baca Quran? Oh, sudah. Bilalah baca Quran? Oh, lah baca, lah baca. Maknanya kalau fikir tu lama tak baca. Kalau orang tu dia selalu baca, dia akan jawab terus, bilalah baca Quran tadi? Tapi kalau bilalah baca Quran, lah tu rasa macam, lah tu rasa, kalau fikir tu maknanya lama tak baca. Tahun ni cuba buat. Tahun ni cuba buat. Khatamkan sebulan di bulan Ramadan. Oi, payah Ustaz. Oi, mana nak masak lagi, mana nak jaga anak lagi, mana nak buat kerja lagi. Mana dan. Alasan saja dibagi. Kita hidup ni tak habis-habis alasan. Nanti hari akhirat Tuhan tanya, wahai si fulan bin si fulan, atas dunia dulu kamu puasa tak? Puasa. Bulan Ramadan kamu dapat tak? Dapat. Kamu hidupkan tak bulan Ramadan? Tak hidupkan. Kenapa kamu tak hidupkan? Saya sibuk masa atas dunia. Tetapi rujuk dia dalam Tanbihul Ghafilin, karya agung daripada Al-Faqih Abu Layth Al-Samarqandi. Ada satu bab tu. Saya tak berapa ingat bab tu, tapi saya ingat balik. Rasanya pada bab sabar terhadap balak dan musibah. Bab tu. Nanti pergi tengok kitab tu. Tengok bab. Dia ada satu bab tu. Dia ceritakan. Nanti pada hari akhirat, Allah tanya pada si fulan. Macam soalan tadi ya. Kamu dapat tak bulan Ramadan? Dapat. Kamu puasa tak puasa? Kamu hidupkan tak bulan Ramadan? Tak hidupkan. Kenapa? Saya sibuk. Nanti jumpa dengan Allah pada hari kiamat. Allah tanya. Wahai si fulan bin si fulan. Kenapa atas dunia kamu tak boleh beribadat? Oh, saya sibuk lah. Nanti Allah tanya pada orang yang jawab sibuk tu. Allah tanya, Allah kata, atas dunia kamu punya sibuk tu, ada tak tahap sibuk Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman busy tau. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan dan ibu-ibu kata ibu-ibu busy, Nabi Sulaiman lagi maha busy. Sangat-sangat busy. Kita hanya urusan dengan manusia. Nabi Sulaiman berurusan dengan jin, berurusan dengan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Busy. Tapi Allah kata, sebusy-busy Nabi Sulaiman, lebih busy daripada kamu, dia masih lagi seorang hamba yang taat dan sanggup beribadat. Kenapa kamu tak boleh? Oh, sudah. Apa nak jawab? Betul Allah tanya lagi. Atas dunia dulu, apa yang menyebabkan kamu ni tak boleh beribadat? Saya ni atas dunia, saya sakit. Saya sakit ni. Jadi saya susah nak beribadat. Allah tanya, sakit-sakit kamu ada tak tahap sakit Nabi Ayub alaihissalam? Ada tak tahap sakit Nabi Ayub? Dia kata tak ada sampai tara tu. Nabi Ayub sakitnya sangat teruk. Sehingga ditinggalkan isterinya, sakit sangat teruk. Tetapi masih lagi menjadi seorang hamba yang taat, masih lagi seorang hamba yang kuat beribadat. Tu Nabi Ayub. Pasal apa kamu tak boleh? Allah tanya. Balik kepada tadi. Masuk dalam bulan Ramadan, puasa ataupun tidak? Hai, saya puasa. Apa puasa kamu? Saya tak makan, saya tak minum. Nabi sebut di dalam satu hadis, Nabi cerita, dikarang, dimasukkan di dalam kitab 40 hadis penawar hati, yang mana manusia ini dia berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga. Eh, aku puasa betul-betul punya puasa. Pasal apa aku hanya dapat lapar dan dahaga? Rupa-rupa bila dicek balik, hang puasa macam mana sampai hang ni dapat lapar dan dahaga saja? Rupa-rupanya apa yang disuruh buat di dalam bulan Ramadan kita tak buat. Habis bulan Ramadan kita seronok, yeay, aku puasa 30 hari, aku dapat full puasa.
Tapi bila mana semak balik tentang dia punya ganjaran, tak ada apa. Rupa-rupa dia ni puasa sebab macam tadilah, dia tak ada niat sebab nak dapatkan ketakwaan. Dia tak ada niat sebab dia nak dapatkan satu ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab-sebab lain. Jadi yang pertama, kita masukkan pada malam ni sampai saja bulan Ramadan, jom jadi orang yang betul-betul berpuasa. Puasanya bukan setakat tak makan, tak minum, tapi puasanya jaga mata. Puasanya itu jaga lidah. Puasanya itu jaga daripada buat benda-benda yang menyakitkan hati orang lain. Puasanya itu jaga daripada buat benda-benda yang dapat mengurangkan pahala puasa. Dia puasa tak makan, tak minum, tetapi dia tak habis-habis menceritakan tentang keaiban orang lain. Dia tak habis-habis menceritakan tentang keaiban orang. Kata hakim, kata seorang hakim, dia kata kalau kamu ni hidup tak boleh tengok di mana baik kamu, jangan kamu pergi tutup keburukan kamu dengan kamu pergi cari buruk orang lain. Kan ramai hari ni kita yang mana ada Facebook, yang mana ada Instagram, yang mana ada Twitter. Tak payah yang tu pun tak apa. Kita menyembang di mana-mana tak habis-habis mencerita tentang keburukan dan benda tak elok pasal orang lain. Ni nak masuk dalam bulan Ramadan, takkan nak bawa juga benda itu. Patut tinggallah benda itu. Allah dah bagi kita satu ujian yang menyebabkan banyak benda kita tak boleh buat. Dan banyak membuka mata kita nak tengok, oi, mana salah, mana betul, mana salah, mana betul. Tapi masih lagi kita tak boleh buang perangai kita yang sentiasa menyebut keburukan orang. Kalau betul-betul kita nak raikan puasa pada tahun ni, Ramadan pada tahun ni, stoplah, tinggailah daripada menyebut keburukan orang. Ubah-ubah, alih-alih. Dia kata tak boleh, Ustaz. Dia kata kalau cerita tentang kebaikan orang tak berapa seronok. Dia tak seronok tau cerita tentang baik orang. Tak percaya, cuba try esok. Pergi buka grup WhatsApp, duduk berdua dalam tu. Saya pernah jumpa seorang hamba Allah, dia buat grup WhatsApp, dalam tu ada dua orang kan. Kalau tuan-tuan fikir balik, kalau setakat dua orang dalam satu grup, baik chat biasa eh. Duduk dalam grup WhatsApp, cuba sembang tentang kebaikan orang. Dia tak berapa seronok. Macam ibu-ibu pagi-pagi work from home, nah, work from home, kawan datang, kawan kata, "Pagi ni aku nak cerita tentang kebaikan orang." 2 minit je tahan, lepas tu rasa mengantuk, rasa tak seronok. Tapi kalau menceritakan tentang kebaikan orang, kalau cerita tentang keburukan orang, oi, bancuh melo. Dengar je, "Ha, ini seronok ni. Hang tunggu sat. Nah, nak pergi mana tak ada cerita lagi. Tunggu, aku nak bancuh melo." Bancuh melo. Tak ada melo di dapur, pi kedai bancuh beli melo. Sebab seronok cerita keburukan orang. Sebab apa seronok cerita buruk orang? Sebab bila cerita buruk orang, kita rasa kita baik. Oh, dia tu, dia tu, oh, dia tu, dia tu. Nampak kita macam kita baik. Kalau betul nak masuk bulan Ramadan pada tahun ni, nak meraihkan bulan Ramadan, jaga mata. Jaga mata. Jangan tengok benda yang haram, jangan tengok benda yang tak elok, jangan start Ramadan baru buat, start sekarang dah buat. Dan bila mana kalau betul-betul kita ni nak masuk bulan Ramadan, dah raihkan betul-betul, jaga perbuatan. Mana dia orang yang kata, "Aku ni puasa tapi tangan penampau orang." "Eh, aku ni puasa tau tapi kaki sepak orang." "Eh, aku ni berpuasa tau tapi anggota badan lain semuanya buat kejahatan." Belum sempurna lagi puasa tersebut. Puasa dia menjaga segala anggota badannya daripada perkara-perkara yang tidak baik. Alang-alang saya sebut tentang penampau orang tadi, saya nak sebut pada tuan-tuan malam ni, alang-alang kita jumpa 25 tahun hidup baru malam ni datang surau kuartus JKR. Nak datang pula umur 50 kot lagi 25 tahun. Alang-alang datang pada malam ni, tuan-tuan, kalau marah macam mana sekalipun pada orang, tangan jangan naik. Marah pada isteri ke, marah pada suami ke, marah pada anak ke, tangan jangan naik. Sebab sekali marah, tangan naik, orang akan lupa marah itu. Tetapi kesan tangan pada muka, kesan tangan pada badan takkan hilang sampai hari kiamat.
anak tu degil. Kita baru beli TV 74 inci. Besar 74 inci. Kalau tengok cerita hantu, rasa hantu duduk sebelah. Besar TV 74 inci. Baru beli. Kumpul duit pada tadika kumpul duit. Masa dapat beli umur 64. Nah, dah pencen baru dapat beli. Tuan-tuan tak ada bulan Ramadan, bulan Ramadan pula. Masa PKP hari tu, saya semayang kat satu surau. Tak nak cerita surau mana. Nanti glamour pula surau. Saya semayang satu surau. Kan dekat sah ni dia ada nombor. Tapi tuan-tuan tak ada nombor. Dia sah ada nombor kan. Ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai belakang. Saya kebetulan masa tu mai. Tok Imam dah angkat takbir, baru kita mai. Kebetulan masuk tu dengan dua orang hamba Allah. Lelaki. Dua orang hamba Allah. Masuk dengan dia. Terkena pula waktu tu duduk dekat nombor 60 lebih. Nombor 60 lebih. Masuk. Yang dua orang hamba Allah ni umur dia mungkin 60 ke 60 lebih macam tu lah. Dia nak semayang tu, dia cuik kawan dia. Dia kata, pasal apa hang duduk nombor 50? Dia kata, pasal apa tak boleh duduk 50? Dia kata, hang dah pencin umur 65, duduk nombor 65 lah. Oh. Kita kata baru kita tahu nombor tu rupanya umur. Ingatkan bilangan. Masa tu umur 24. Kata, tang mana umur 24? Dia boleh pula. Dia kata, hang dah pencin umur 65, duduk nombor 65 lah. Oh, kata sudah mereka ni. Rupa-rupa umur rupanya. Habis tu kalau umur itu satu tahun, takkan nak duduk situ. Ha, umur satu tahun situ, dua tahun situ, tiga tahun situ. Tok Imam tak umur tujuh tahun setengah duduk situ. Rupa-rupa pakai nombor tu rupanya umur. Habis tu kalau masjid yang sampai 300 bilangan dia, tak umur 300 belakang tu. Umur 300 tu dagu tiga lapis tau. Dagu tiga lapis umur 300. Oh ya Allah, macam-macam jenis kan. Gelagat orang datang masjid ni seronok tengok gelagat orang di masjid. Seronok tengok. Dan balik kepada tadi, saya sebut tadi. Saya kata, saya cerita apa ni? Saya cerita tentang naik tangan tadi kan. Kan? Budak-budak. Kan? Kadang-kadang kita ni bila marah, tangan tu naik, penampar orang, tolak kepala, tolak ni, tolak tu. Saya sebut tadi, apa yang kita marah, orang akan hilang, lupa. Tetapi bila mana apa yang kita tolak, penampar pukul, tak boleh. Dia akan ingat sampai mati. Sebab tu kena jaga-jaga. Marah itu jangan sampai naik-naik tangan. Baik, okey. Tu saya kata tadi nombor satu. Puasa kalau nak betul-betul, tolong. Puasanya itu jaga segala benda. Dan yang kedua, masuk dalam bulan Ramadan, qama. Dirikan, hidupkan Ramadan. Bulan biasa malam-malam tidur. Takkan bulan Ramadan pun malam-malam tidur. Ngantuk sah. Habis mayang terawih tu ngantuk. Ngantuk-ngantuk sungguh. Sebab tu orang ajar cara buka puasa yang betul. Ada ke cara buka puasa yang betul? Makan je lah buka puasa. Buka puasa ada cara. Ada cara. Sebab tu Nabi anjurkan makan korma dulu. Sebab makan korma ni dia ada kandungan manisan yang mencukupi untuk memberikan tenaga, yang mencukupi untuk kita melanjutkan supaya perut tak terkejut. Nabi ajar pada kita di dalam konsep makanan sihat. Nabi sebut perut kamu itu bahagi pada tiga. Mula cek perut bahagi tiga. Pegang ada lima lapis, itu lemak. Saya sebut bahagian perut yang lima lapis tu lemak. Nabi kata perut ni bahagi tiga. Yang pertama, satu per tiga untuk makanan. Satu per tiga untuk minuman. Satu per tiga untuk angin. Barulah kita ni bila makan dia tak terkejut. Dan bila mana kita makan, kita tak rasa berat badan. Yang masalah kita pada hari ini, bila mana kita buka puasa, 2 per 3 air, 1 per 3 makan. Angin tak ada. Tu yang jadi ulak sawar. Duduk tepi pintu, aduh, kembung. Sebab udara tak boleh masuk. Nabi ajar makan korma, minum air, jangan ada gula dulu. Minum air suam ataupun minum air kosong. Supaya perut tak terkejut.
Pergi sembahyang maghrib, habis sembahyang maghrib, baru duduk, makan apa yang ada. Saya sebut tau, makan apa yang ada. Bukan makan apa yang dicari. Kita hari ni makan apa yang dicari. Tahun ni bulan Ramadan, tahun ni bazar Ramadan dah ada. Sudah. Macam ikan piranha nampak kaki orang dalam laut, dia pi. Macam itu pi. Bazar Ramadan baru bawa turun kemah, baru bawa naik kemah, pak bawa naik. Lubang dia ada empat, satu, dua, tiga, empat. Baru naik lubang ketiga, kuih dah habis. Dia kata, aku tak sempat buka lagi. Habis dah. Dengan teri-teri dia bawa balik. Nampak sungguh. Dia kata, setahun tau saya tunggu. Tahun ni baru ada. Dia ingat, azan . Azan. Kita beri laluan kepada laungan azan. Tuan-tuan tolong ingat, kuih dan teri tadi, kalau saya tanya, saya berhenti ke anak, sebut je. Kuih dan teri. Okey, kita beri laluan kepada laungan azan. Silakan. Alhamdulillah, kita sambung kembali. Dan sebelum kita meneruskan, tuan-tuan yang hadir pada malam ni, boleh juga sebarkan kepada kawan-kawan. Kita ada live Facebook di Facebook page Viral Kuliah. Viral Kuliah. Nanti bolehlah subscribe dan juga apa nama, orang panggil apa? Like. Share ke apa? Like. Tekan butang follow dan like. InsyaAllah, mudah-mudahan kita sebar-sebarkan kebaikan Viral Kuliah. InsyaAllah. Baik. Kita sambung yang tadi. Saya baru perasan. Baju saya pakai malam ni sama dengan dalam poster. Baru perasan orang kata, sudah silap lah. Terpakai baju yang sama. Nanti orang kata, dia ni asyik baju sama. Dalam poster pun baju tu, kat luar pun baju tu. Dah namanya takdir nak buat macam mana. Ya dah? Baik. Okey. Baik. Dan kita sambung. Tadi saya sebut berkenaan dengan Nabi sebut perut itu dibahagikan kepada tiga. Yang satu per tiga untuk makan, satu per tiga untuk minum air, satu per tiga untuk angin. Cara buka puasa tu kena betul.
bukannya makan segala benda lepas tu baru nak sembahyang maghrib, dia rasa berat. Dan bila mana kita makan dengan kadar yang mencukupi, barulah kita ni tak rasa berat bila mana nak beribadat. Solat tarawih 20 rakaat pun tak rasa apa, relax aja, tak rasa mengantuk, tak rasa berat. Yang masalah kita pada hari ini, bila mana kita makan terlampau banyak, kita tak mencapailah seperti mana konsep yang dia nak kita ni berpuasa. Sebab kita ni puasa bukan saja-saja nak tahan makan, tahan minum. Kita ni puasa sebab kita nak tahu macam mana kehidupan orang yang tak ada makan, tak ada minum. Barulah kita dapat rasa dengan betul-betul. Tapi bila mana kita ni tak makan, tak minum siang, buka saja puasa malam, makan segala benda. Meja dia makan tu besar dia 10 kali 3 inci. 10 kali 3 inci. 10 kali 3 kaki. Besar tau. 10 kaki kali 3 kaki. 10 kaki apa nama panjang, 3 kaki lebar. Panjang. Masalahnya bila mana dia beli juadah di bazar Ramadan, meja tu tak nampak. Dia tutup habis meja. Maknanya tuan-tuan boleh fikir berapa banyak dia beli makanan. Sekali dia makan, berapa aja? Sekali dia makan, berapa aja? Satu, dua, tiga makan, dah kenyang. Anak pun dah kenyang, isteri pun dah kenyang. Yang ada ke depan, semua dah kenyang. Makanan banyak lagi. Bila mana makanan banyak lagi, isteri pun kata, "Abang, elok bungkus bang, bawa pergi apa nama masjid nanti. Siapa ada nampak macam nak makan, bagi dia makan ataupun bagi jiran sebelah tu." Dia tu duduk seorang tu, ibu tunggal. Kan, sian kan dia tak tahu dia makan apa buka puasa. Last kali suami kata, "Hei, apa pula nak bagi ke orang? Kita cari duit penat-penat beli makan apa semua, dah beli tak habis bagi ke orang. Mana boleh? Nanti lepas isyak nanti nak makan lagi. Lepas tarawih nak makan lagi. Lepas isyak tak makan pun. Lepas tarawih nak makan lagi. Lepas tarawih tak makan pun. Nanti sahur nak makan lagi. Sahur bangun pun tidak." Last sekali makanan tu terbuang macam itu sahaja. Tuan-tuan tengok kajian tu, tahun bila saya tak ingat, dia sebut setiap kali bulan Ramadan, satu hari satu tan lebih makanan orang buang. Satu tan lebih makanan orang buang. Bukannya tulang, makanan orang buang satu tan lebih. Satu hari, kalau 30 hari tak 30 tan lebih kurang orang buang makanan. Ya Allah, di situlah ada apam balik, di situlah ada kuih Melaka, di situlah ada kuih koci, di situlah ada mi goreng, bihun goreng, nasi biryani, nasi kerabu. Nasi tu Wednesday tu, nasi tu Wednesday. Nasi tu Wednesday tu nasi kerabu. Okey, tu nama lain bagi nasi kerabu, nasi tu Wednesday, nasi kerabu. Semua dibuang di situ, satu tan satu hari. Membazir ya amat. Setan duk kena gari tu, setan kata, "Hore, walaupun saya digari tetapi membazir tetap anda laksanakan hidup anda semua." Oh, setan kata, "Aku kena gari tak ada apa pun. Aku kena belenggu tak jadi apa pun, sama aja depa ni. Aku belenggu, aku dibelenggu ke tak dibelenggu ke, lebih kurang aja perangai." Jadi tak jadi apa. Sebab tu kata tadi, makan betul-betul supaya kita dapat menghidupkan malam. Bulan Ramadan, Nabi mengejutkan ahli keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam. Jadi bulan ni, tahun ni, masuk bulan Ramadan, jom berazam 30 hari nak hidupkan malam di bulan Ramadan. Kalau tahun lepas bangun seorang-seorang, tahun ni jom bangun sama-sama. Kalau tahun lepas kita tak bangun, jom tahun ni kita bangun. Kan kita nak sangat dapat malam Al-Qadar. Mai masuk bulan Ramadan, tahun ni aku nak malam Al-Qadar. Tahun ni aku nak dapat Lailatul Qadar. Macam mana cara nak dapat? Caranya, kalau hang hidupkan 30 hari dalam bulan Ramadan, mustahil tak dapat. Kalau tiap-tiap malam bangun, mustahil tak dapat. Cuba buat. Macam mana cara nak bangun tu, Zat? Semudah cara dia. Tidur dengan cara yang betul, kita akan bangun dengan waktu yang betul. Tidur dengan cara yang bagus, bangun pun dalam keadaan yang bagus. Tapi letaklah dia punya sampingan, kunci jam. Dan kunci jam pun ada cara. Kunci jam jangan letak tepi telinga. Bila kunci jam letak tepi telinga, dia akan masuk dalam mimpi. Bila dia masuk dalam mimpi, kita tak bangun.
Dan keburukan kunci jam letak tepi telinga, tangan boleh capai. Bila tangan boleh capai, dia akan tutup. Mengikut kajian, kalau nak kunci jam, letak kurang-kurang 50 meter daripada kita. 50 meter tu kat rumah jiran. Letak jauh supaya kita kena berjalan nak tutup, baru kita bangun. Kunci jam macam biasalah kunci jam. Pukul 4, 4, 5 minit, 4, 10, 4 suku, 4, 20, 4, 25. 5 minit sekali bunyi. Yang bangun, 7, 20. Kunci jam pukul 4, yang bangun 7.20. Pagi-pagi bangun, buka-buka tingkap. Aduh, tak dapat sahur lagi. Bangun-bangun siang, bangun-bangun siang. Kalau orang dulu-dulu, dia kata apa? Kalau terbangun tu, jangan tengok jam, jangan buka tingkap, makan dulu. Habis makan, baru tengok jam. Oh, dah terlewat. Oh, rezeki kita, kita dapat sahur. Kita mana tahu dah terlepas waktu. Ha, belajar mana tahu. Dia kata kalau lewat bangun, makan dulu. Jangan tengok apa-apa, makan dulu. Makan punya makan punya makan, buka-buka, no, dua petang. Oh, mana jadi puasa dah. Tu orang dulu-dulu punya cerita. Sama agak dengan buka puasa. Orang dulu-dulu punya cerita, dia tak tengok azan, dia tak tengok jam. Orang dulu-dulu punya apa nama acara, kalau nak buka puasa, dia tengok gelap je, dia buka. Hebat macam itu. Kalau pukul 5 petang, hujan, gelap, takkan pukul 5 buka puasa. Yang ada lagi cerdik, dia kata, kan seronok jadi orang duduk di Sabah, Sarawak, dia kata. Pukul 6 dah buka puasa. Kalau macam tu, dia kata, kita sahur di KL, buka puasa di Sabah. Tak ada kerja sehari RM400 nak habis buang semata-mata nak buka puasa awal. Macam-macam jenis, macam-macam ragam masuk bulan Ramadan. Saya sebutkan tadi, sepanjang 7 tahun saya ceramah, setiap tahun dia akan ada 3 soalan paling kerap orang tanya. Tuan-tuan agak soalan dia apa? 3 soalan, saya berani kerat jari lah. Tahun ni mesti ada lagi orang tanya. Kalau tak nak jawab, takut dia betul-betul tak tahu. Bila jawab, rupa-rupa dia kata, ha, tahun lepas saya dah dengar lah saja, nak dengar lagi tahun ni. Oh, rasa marah sungguh. Nasib baiklah pakai songkok. Nasib baiklah ada video-video kita ceramah. Kalau orang tak kenal aku, aku marah dah dia tu. Dia kata saja-saja tanya, takut tahun ni jawapan lain. Mana pula tahun ni jawapan lain? Soalan sama, jawapannya pun sama. Tuan-tuan tahu tak, saya buat ranking. Saya sebut daripada nombor 3 lah, daripada nombor 3. Nombor 3, soalan yang paling banyak orang tanya dalam bulan Ramadan adalah apa hukum rasa makanan dalam bulan Ramadan? Dia masak, dia rasa. Dia kata, apa hukum dia ustaz, batal ke tak batal? Orang dah jawab dah. Kalau hang rasa, lepas tu hang buang balik, tak batal. Tapi yang batal, rasa sedap, rasa lagi. Rasa sedap, rasa lagi. Rasa sedap, rasa lagi. Nak rasa yang last sekali, makanan tu dah habis. Maknanya, hang makan. Batal ya? Yang kedua, soalan paling banyak orang tanya adalah, ustaz, apa hukum tidur sepanjang hari? Ramai orang tanya. Kita jawablah, makruh menghilangkan pahala puasa. Memang tak batal, tapi menghilang, mengurangkan pahala puasa. Sebab tak terlaksana apa yang orang nak dalam bulan puasa. Dan soalan nombor satu, kita bagi bintang soalan ni. Paling ramai orang tanya dan paling popular di dalam bulan Ramadan. Dia lagi popular daripada murtabak. Popular soalan ni. Jawapan dia, apa hukum korek hidung? Apa hukum korek hidung dalam bulan puasa? Daripada azali lagi orang dah jawab. Tiap-tiap tahun dia nak tanya. Soalan tu tak habis-habis. Tuan-tuan tengoklah tahun ni ada lagi orang tanya. Kalau tak yang muda tanya, yang kecil tanya. Kalau tak yang kecil tanya, yang dah beruban tanya. Dia kata, saya dah tak ingat nak buat macam mana. Ni lah ustaz, bila orang tanya marah. Bila orang tak tanya pun marah. Tanya pun salah. Dah tanya soalan yang orang dah tahu jawapan. Kita bukan marah. Kita nasihat. Baik, okey. Balik kepada tadi. Menghidupkan Ramadan. Tahun ni bangun. Hidupkan Ramadan. Saya yakin surau tuan-tuan ni bulan Ramadan ni mesti ada punya buat kiamulai. 10 hari lah mesti ada buat. Betul tak? 10 hari lah mesti ada buat. Tapi kalau 10 hari lah, takkan tak nak satu hari panggil saya. Kan? Sempat lagi, oh. Tu cara dia kita nak bina. Bina hubungan. Gurau. Baik, okey? Ha. Dah ada 10 hari kita buat tu. Kalau malas semayang di rumah, malas semayang di sini.
Tapi ibu-ibu kena minta izin kalau nak pi berjemaah qiyamulail di surau, minta izin dengan suami. Kalau suami tak bagi, tak boleh tau. Jangan kalau suami tak bagi pun pergi juga. Ramai orang. Dia kata, ustaz tahu tak? Suami saya, saya nak pi qiyamulail bulan Ramadan, dia tak bagi, tahu tak? Jahat tak suami saya? Jahat tak suami saya? Oh, jahat, jahat. Oh, jahat suami saya. Mana pula jahat? Mungkin dia tak bagi pergi jemaah di masjid, dia nak ajak buat di rumah. Mana ada suami saya buat di rumah? Ustaz tahu, dia duduk di rumah, dia bangun 3 malam je. Semi final, quarter final dengan final tu je dia bangun. Hari lain mana dia bangun? Mentang-mentang pula terkena pula. Terkena pula bulan Ramadan pula. Separuh akhir, suku akhir dengan akhir liga juara-juara. Yang tu je dia bangun. Lain tak bangun, sekurang-kurangnya dia bangun. Daripada suami jiran sebelah langsung tak bangun 3-30 hari, sekurang-kurangnya suami kita bangun 3 malam. Sekurang-kurangnya dia bangun. Mungkin dia bangun tu sebelum dia tengok bola, dia solat sunat dulu. Tahun ni buat, tahun ni hidupkan, tahun ni bangun, bangkitkan bulan Ramadan. Dan yang ketiga, banyakkan baca Quran. Jangan sebut perkataan tak ada masa, malas dah dengar. Jangan sebut perkataan tak ada masa. Kalau sebut perkataan tak ada masa, ni semua orang tak ada masa. Ini tuan-tuan di JKR apa nama semua yang kerja-kerja ni semua tak ada masa. Tapi macam mana orang lain boleh baca, macam mana kita tak boleh baca? Pandai menguruskan masa. Habis anak pergi sekolah, suami pergi sekolah, ada masa duduk di rumah. Jangan kata saya mesin, saya basuh baju sahaja. Basuh baju sekarang ada mesin. Basuh baju sekarang ada mesin. Ke basuh baju di sungai di sini? Ha? Tak kan? Basuh baju pakai tangan kan? Mana ada dah orang zaman sekarang basuh baju pakai tangan? Semua pakai mesin, tinggal siap sidai. Sementara tunggu setengah jam dia tengah pusing dalam tu, pergi baca Quran, ada masa. Agak-agak malas pinggan bubuh dalam mesin basuh boleh. Kalau setakat beli jenama mahal-mahal tu tak pecah ha? Baling daripada atas tak pecah, takkan bola mesin basuh pecah. Ada orang lagi rajin, beras pun basuh dalam mesin basuh, lagi rajin. Oh, bah rajin. Semua boleh buat, tapi atur masa dengan baik. Nak tunggu anak balik sekolah lama, abah-abah rehat daripada pukul 1 sampai 2 petang, mana ada makan tengah hari kecuali yang bawa plastik hitam. Dia aja makan tengah hari, orang lain tak makan tengah hari. Ha. Ada orang tanya dulu-dululah orang tanya. Dia kata bulan Ramadan ni bulan rezeki ni. Meniaga apa laku? Saya kata meniaga plastik hitam laku. Sebab permintaan tinggi plastik hitam tu bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan habak je dalam grup, tuan-tuan bubuh di Facebook. Tuan-tuan, bulan Ramadan saya meniaga plastik hitam. Tuan-tuan tunggulah. 3 hari je tak laku. Hari lain semua laku. Tapi tuan-tuan tunggulah. 3 hari laku, 3 hari ke depan tu tuan-tuan dalam jail lah kena tangkap. Sebab memberi orang tak puasa makan. Ada masa atur. Tambah pula kita ni dah duduk dalam komuniti, duduk dalam kawasan ramai orang ni, memang tiap-tiap bulan Ramadan kita akan buat. Ibu-ibu ni saya yakin dah ada grup WhatsApp siap dah. Dia orang buat siapa nak masuk nama join tadarus dah siap. Yang kita ayah-ayah ni je lambat. Tapi kita walaupun lambat kita buat juga. Kita buat di tempat kerja, kita buat di masjid surau, kita buat lepas sembahyang asar kita baca, lepas sembahyang maghrib kadang-kadang kita buat bulatan kita baca. Tetapi jangan baca tu sebab nak cepat habis. Jangan baca tu gotong royong. Hang baca ni aku baca ni, hang baca ni aku baca ni, tu gotong royong. Jangan pula kita baca tu sebab kita nakkan ganjaran di akhir Ramadan. Akhir Ramadan orang buat satu majlis sepenuh penutup bulan Ramadan. Dia buat siapa yang khatam dapat kain batik dengan bunga telur. Siapa yang baca 15 juzuk dapat kain batik saja. Siapa yang baca 10 juzuk dapat bunga telur saja. Siapa yang baca apa nama 5 juzuk dapat telur saja. Siapa yang baca hanya satu juzuk hanya dapat lidi bunga telur saja. Dia tak mau yang tu, dia nak yang paling utama. Hang kerja yang tu, hang dapat yang tu lah. Tapi siapa yang baca betul-betul tumpu, dia nak hidupkan Ramadannya dengan membaca Quran, dia akan dapat keberkatan tersebut. Jadi tahun ni ubah.
Kita dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, ada yang 70, 80, 90 tahun. Dah banyak kali dapat sampai dalam bulan Ramadan. Macam itu je Ramadan dia. Come on. Bila nak berubah jadi lebih baik daripada yang sebelumnya? Kan? Adik-adik di belakang daripada dia kecil sampai dia dah besar, dia dah kenal laungan azan. Takkan daripada dia kecil sampai kita besar, tetap kita nak perangai kita sama aja masuk bulan Ramadan. Ubah. Tunjukkannya kita ni betul-betul semangat nak masuk dalam bulan Ramadan. Sebab tu tadi saya kata, tiga benda tu kita kena buat. Yang pertama, puasa betul-betul. Hidupkan ataupun dirikan Ramadan itu. Dan yang ketiga, bacalah Al-Quran supaya dapat yang terbaik di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Sekian mukadimah saya. Oh, baru mukadimah tuan-tuan. Sejam baru mukadimah. Saya diberitahu 9:30 kita akan berhenti. Jadi di luar, dah makan. Oh, susun, baru susun eh, baru susun. Ingat dah makan. Kalau baru dah makan tadi saya berhenti. Kan? Malam ni ada makan. Ada makan. Tapi 25 orang aja boleh makan eh. Jalan bungkus buat balik kan. 25 orang. Saya akan pilih 25 orang tu. Saya akan cari siapa yang betul-betul tumpu perhatian, saya akan pilih. Okey ya. Baik. Okey. Depa kata yang makan di sini lauk dia lain, yang bawa balik lauk dia lain. Jadi tuan-tuan nak yang mana? Kalau makanan pun nak yang terbaik, takkan puasa nak yang biasa-biasa. Kena Ramadan pun tahun ni buat puasa yang terbaik. Sekian tadi saya punya permulaan tentang hidupkan puasa dan juga membaca Quran. Tapi saya nak tumpukan pada tahun ni. Saya kata tadi, di awal saya baca tentang surah Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kamu untuk berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Saya sebenarnya, saya tak ingat ayat tu ayat berapa. Tapi nanti tuan-tuan buka muka surat yang sama dengan ayat 183 tu. Tuan-tuan tengok ada ayat. Tiga ayat ni tuan-tuan tengok. Yang pertama 183, dia diakhiri dengan la'allakum tattaqun. Ada ayat seterusnya, bawah sikit, dia diakhiri dengan la'allakum tashkurun. Tuan-tuan tengok betul. Tapi saya tak ingat ayat berapa, tolong tengokkan. Dan yang ketiga, bawah kalau saya tak silap, dia diakhiri dengan la'allahum yarshudun. Ada tiga tu, picek tengok. Muka surat yang sama dengan ayat 183. Rupa-rupanya bila dikaji, tiga tu, tattaqun, tashkurun, yarshudun, tiga tu adalah matlamat orang beriman. Bila mana dia masuk dalam bulan Ramadan, dia nak kejar tiga benda tu. Dan kalau tuan-tuan nak tahu keluar daripada bulan Ramadan, dapat tak kehebatan Ramadan, tuan-tuan tengok keluar daripada bulan Ramadan, ada tak tiga sifat tu pada kita? Tiga perangai tu, tiga sifat tu ada tak pada kita? Kalau tak ada, maknanya ada yang tak kena. Kita hurai satu-satu. Yang pertama, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu keluar daripada bulan Ramadan, kamu jadi manusia yang bertakwa. Apa makna takwa? Makna takwa, buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Kalau Sayyidina Ali kata, apa makna takwa? Makna takwa itu al-khawfu minal jalil wa amanu bitanzil wal qana'atu lil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Takut hanya pada Allah, beriman dengan apa yang diturunkan, merasa cukup walaupun sedikit, dan yang keempat, sentiasa bersiap sedia untuk menghadapi mati. Itu makna takwa. Kita ambil yang paling mudah, buat apa Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Tu ciri-ciri manusia bertakwa. Ada tak pada kita? Dah berapa tahun dapat bulan Ramadan, keluar daripada bulan Ramadan, ada tak tanda-tanda takwa tu pada kita? Tak ada. Masalah dia yang kita pada hari ini, kita apa yang dilarang itulah yang kita buat. Apa yang disuruh itulah yang tak nak buat. Jawapan dia, itulah tabiat anak Adam. Benda baik kalau kita suruh, dia tak mau buat. Tapi benda jahat kalau dilarang, yang itulah yang dibuat. Tuan-tuan tengok lu di tangga, dah siap ditulis. Kawasan ini dilarang berkasut. Tapi berapa ramai orang susun kasut kat atas? Dah dilarang, tapi yang tu yang dibuat. Ditulis dekat pintu tandas, pintu ini jangan diconteng, ini hak surau. Diconteng.
Dia marah pada Tuan Pengerusi, dia tulis nama Tuan Pengerusi. Dia lukis gambar kartun, dia tunjuk gambar Tuan Pengerusi. Dia marah pada Tok Bilal, dia tulis nama Tok Bilal. Dia marah pada Tok Zia, dia tulis nama Tok Zia. Sebab tu kata tadi, ciri-ciri manusia bertakwa tu belum lagi nampak pada kita. Saya orang bertakwa, Ustaz. Kalau kita orang bertakwa, kita takkan putuskan silaturahim. Kalau kita orang bertakwa, kita takkan gaduh-gaduh. Kalau kita manusia bertakwa, kita takkan benci-membenci orang. Benci-membenci, boykot-memboykot, buruk-memburukkan orang lain. Yang itulah situasi pada hari ini. Tuan-tuan, malam ni datang tepat pada jam 9.57 minit malam. 8.57 minit malam. Saya tegur. Kalau kes ni tak berlaku di sini, tetap saya tegur. Saya sebut di sini, tuan-tuan, surau ni cantik. Surau ni cantik. Surau ni cantik, surau ni elok. Jemaahnya ramai. Yang datang pada malam ni ramai. Saya rasa tahun ni saya ceramah untuk Ihya Ramadan, inilah yang paling ramai datang. Inilah yang paling ramai datang. Sebab inilah ceramah Ihya Ramadan saya yang pertama tahun ni. Sebab itulah paling ramai. Mana faham-faham kan? Sebab tu paling ramai, sebab ni yang pertama kan. Tapi ramai datang. Sah pun ada lebih kurang dalam 12 sah pada lebih kurang. Sampai keluar sabu ada dalam 15 sah. Ramai. Tapi apa guna ramai-ramai datang semayang kiblat yang sama, baca Quran yang sama, tok imam yang sama, Nabi yang satu, Allah yang satu, duk dalam ni benci-membenci di antara satu sama lain. Tok imam tak suka dekat tok siak. Tok Siak marah dekat pengerusi. Pengerusi marah dekat biro dakwah. Saling benci-membenci. Apa guna? Nak buat program tak jadi. Nak buat itu tak jadi. Nak buat ini tak jadi. Semua tak jadi sebab sama-sama tak bersatu hati. Sama-sama nak bermusuh-musuhan. Tambah nak masuk dalam bulan Ramadan ni lagi banyak benda nak kena mesyuarat. Kapet tak cukup. Macam mana kita nak buat? Nanti nak buat apa semua, label apa semua lagi, nak masuk penuh SOP ketat ni, kita macam mana nak buat ni, kena mesyuarat. Tuan-tuan cuba bayang kalau mesyuarat dalam keadaan hati tak sama, hati tak bersatu, agak-agak macam mana mesyuarat tu jadi? Yang tu tunduk, dengar. Sahabat kakak sebelah, dia ni cakap macam bagus. Itu tengok pula. Semua tak suka dengan orang yang bercakap, tak seronok. Jadi nak masuk dalam bulan Ramadan ni, kalau ada musuh berbaiklah. Buat apa nak bermusuhan, buat apa nak bergaduh, buat apa nak tarik-tarik muka, berbaik. Ya? Berbaik. Jangan selalu bergaduh-bergaduh. Dan tadi juga saya sebut, nombor satu tadi saya kata tadi, kalau betul hang ni manusia bertakwa. Manusia bertakwa ni dia ada ciri-ciri dia banyak. Di antara ciri-cirinya, dia tidak bermusuhan, tidak benci-membenci. Dia ni adalah manusia yang suka kepada orang. Dia ni adalah manusia yang suka kepada orang. Bila mana dia suka kepada orang, maknanya dia juga akan disukai. Dan bila mana dia ingat kepada orang lain, maka dia juga akan diingati. Masalah kita pada hari ni, kita semua dalam ni, tak ada seorang pun ingat pada kita. Kita ada ke, kita tak ada ke, orang tak kisah pun pada kita. Sebab orang tak ingat pada kita. Tuan-tuan nak tahu tak, malam ni saya bagi tiga cara. Macam mana tuan-tuan nak jadi orang yang selalu diingati oleh orang lain. Macam mana nak jadi orang yang selalu diingati oleh orang lain? Okey? Tuan-tuan take note, dengar baik-baik. Yang pertama, bagaimana nak jadi orang yang diingati oleh orang lain? Selalulah ingat kepada orang lain. Tuan-tuan ada makanan lebih, tuan-tuan ingat kepada orang lain. Tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan ingat kepada orang lain. Tuan-tuan dalam keadaan senang, tuan-tuan ingat kepada orang lain. Bila tuan-tuan ingat kepada orang lain, tuan-tuan juga satu hari nanti akan jadi orang yang diingati. Yang kedua, cara nak jadi orang yang diingati adalah perangai itu kena baik dengan orang. Walau dengan sesiapa pun dia, apa darjat sekalipun dia, kena buat baik dengan semua orang. Kita akan diingati sampai bila-bila. Dan cara yang paling mudah nak menjadikan orang ingat pada kita sampai bila-bila, hatta kita dah mati pun dia ingat. Tuan-tuan tahu cara yang paling kuat dan hebat sekali apa? Caranya adalah pinjam duit dia.
Tuan-tuan pinjam duit dia. Bila tuan-tuan pinjam duit dia, dia akan ingat tuan-tuan sampai bila-bila sebab tuan-tuan tak bayar lagi hutang dia. Jadi malam ni siapa yang ada hutang dengan orang lain, ketahuilah anda sedang diperhatikan. Nak keluar balik nanti kena hati-hati. Takut ada orang tunggu di sebalik semak, dia serkup kita dengan plastik. Dia kata, hutang aku bila nak bayar. Dia kata, siapa ni, siapa ni? Hai, hang hutang dengan aku tak ingat? Tak tahu, aku hutang banyak orang. Ha, sudah. Rupa-rupa hutang banyak orang. Tak selamat hidup. Jadi selesaikan hutang sebelum masuk dalam bulan Ramadan. Sebab takut-takut nanti bulan Ramadan lagi banyak hutang. Nak beli tu, nak beli ni. Oh, orang lain beli sofa, dia pun nak sofa baru. Orang lain beli langsi baru, dia pun nak beli langsi baru. Orang lain beli motokar baru, dia pun nak motokar baru. Tuan-tuan, dialog tu. Itu cerita Alibaba dengan 40 penyamun. Bila mana orang kaya telefon P. Ramli, ketua penyamun suruh samun rumah dia. Dia kata, mana ada orang telefon suruh samun rumah sendiri? Dia kata, saya kena telefon. Sebab isteri saya, orang beli sofa baru, dia nak beli sofa baru. Orang beli langsir baru, dia nak beli langsir baru. Orang beli apa nama, motokar baru, dia nak beli motokar baru. Ayah-ayah hati-hati. Ya. Kisah ni berlaku betul tau. Ni kisah benar. Tahun 2000, apa nama 2000? 3 tahun lepas 2000 apa? 2018. 2018. Kawan saya. Dia apa nama, dia kerja di syarikat penyiaran. Dia cerita. Dia kata, bulan Ramadan tahun ni, dia kata. Ramadan ke-27, tak silap. Ramadan ke-27, dia kata. Saya kena pukau, dia kata. Saya kena pukau. Maksudnya, bulan Ramadan pun orang pukau orang, jaga-jaga. Dia kata, saya kena pukau, dia kata. Saya kata, lo, banyak ke habis? Dia kata, tak berapa banyak, tapi sedih ke? Dia kata, tapi sedih tu dalam gembira. Dia kata, siapa pula kena pukau sedih dalam gembira? Kita ingat ke ada hikmah di sebalik sesuatu? Saya kata, macam mana boleh kena pukau? Dia kata, masa tu 27 Ramadan. Saya keluar dengan anak, isteri, apa semua. Dia kata, pergi beli baju raya, apa semua. Jadi, dia kata, saya masuk je kedai nak beli baju. Saya macam tak sedar diri. Isteri saya ambil baju, saya bayar. Anak saya ambil baju, saya bayar. Anak ambil baju, saya bayar. Sedar-sedar balik, oh, baju saya tak beli, dia kata. Saya syok, saya kena pukau, dia kata. Rupa-rupa kena pukau dengan ahli keluarga. Dia kata, balik-balik rumah, dia kata, baju saya tak beli, dia kata. Oh, dia kata. Patutlah, dia kata, sedih dalam gembira. Tuan-tuan hati-hati. Man, banyak kes-kes berlaku ni, kan? Tapi punya cuma tak ditonjolkan je cerita dia. Tapi mana boleh kita pesan tu, kita pesan lah, kan? Bawa duit cukup-cukup, pastikan. Buat list, okay? Panggil anak-anak ramai-ramai. Anak-anak dan juga ibu dia, malam ni ayah buat pengumuman. Malam ni kita pergi beli baju raya. Yeay, hore. Tapi ingat, seorang beli sepasang saja. Oi, boleh, boleh, boleh. Tapi ingat, sepasang tu dia punya harga dia cuma RM60.20 saja. So, seorang RM60.20 baru samping. Kalau ibu-ibu RM60.20 baru kasut. Tapi tu cara nak jimat lah. Kalau boleh buat, buat lah. Kalau tak boleh, tak payah buat lah, kan? Dah kumpul duit setahun tu, pergi buat lah. Belilah, bermewah-mewah sikit. Tapi bermewah-mewah dalam keadaan berpada-pada. Orang lelaki sempoi. Dia pakai baju 7 tahun lepas pun orang tak kata apa. Tapi kalau hak belakang ni pakai 7, bukan 7 tahun lepas. Yang 10 tahun lepas pun orang ingat lagi. Betul tak? Orang tengok baju. Ini bukan baju 2002 ke? Abang, orang ingat. Tapi kalau macam abang-abang pakai baju sama tiap-tiap tu, orang tak ingat. Mana ada orang tegur? Ha? Mana ada orang tegur? Tapi kalau ni tahun 2002 punya baju, orang ingat lagi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, yang soft-soft depan, semayang raya, semua baju putih je jubah dia. Ha? Malas beli, baju putih je tiap-tiap tu. Bukan malas, namanya bertolak ansur. Dia lepaskan anak-anak dulu, baru dia punya. Tengok-tengok duit tak apa cukup dah. Pakai je lah baju tu lepas. Relax, sempoi je. Baik, okey. Kita balik kepada tadi. Jauh sangat pergi ni. Baik, okey. Yang pertama, saya sebutkan tadi, keluar daripada, masuk dalam bulan Ramadan, nak jadi orang bertakwa, keluar daripada bulan Ramadan, dapat ataupun tidak takwa tersebut. Yang kedua, dia nak masuk dalam bulan Ramadan, dia nak jadi manusia yang bersyukur.
dia nak jadi manusia yang bersyukur. Dia azam betul-betul, aku masuk bulan Ramadan pada tahun ni, aku nak jadi orang bersyukur. Dan dia duduk dalam bulan Ramadan bersyukur ataupun tidak. Bila mana dia bersyukur di dalam bulan Ramadan, bila mana dia keluar, dia akan dapat satu sikap ataupun satu tabiat, dia menjadi manusia yang bersyukur. Yang masalah pada hari ni, masuk dalam bulan Ramadan tak bersyukur, keluar dalam bulan Ramadan taubat tak dapat. Di mana nak tengok, dia tengok. Bila mai kita apa nama? Yang buka puasa tu panggil apa? Iftar. Bila mai program buka puasa, dia tengok papan. Oh. Ramai orang bagi tahun ni sedekah untuk buka puasa, ramai orang bagi dia baca. Ramai orang bagi. Oh, malam 13. Tom Yam ni bagi. Ini tak best ni. Apa tak best lah? Biasa dia bagi lauk tak berapa banyak ni. Selalu dia bagi. Macam tahun-tahun lepas dia tak bagi banyak ni. Dia ni tak best ni. Oh. Malam 23 pun tak best kat tu. Hak kedai tu dia tak berapa best tu. Kenapa tak best? Dia selalu bagi lauk tembikai tak bagi. Dia tak bagi pun cuci mulut. Dia tu tak berapa seronok tu. Dia boleh komplain pula orang bagi tu kira baik tau. Dia baca nama orang, baca nama orang, baca nama orang. Nama dia tak ada pun. Nama dia tak ada pun. Dia komplain nama orang, komplain nama orang. Nama dia tak ada. Dia condemn orang tu, dia condemn orang ni. Condemn lauk orang tu, condemn lauk orang ni. Nama dia tak ada. Cubalah satu tahun tu berazam. Aku tiap-tiap tahun ada rezeki lebih. Tahun ni nak letak nama aku salah satu dalam. Tiap-tiap tahun nama aku tak ada, tahun ni aku nak letak. Kalau tuan-tuan tengok macam buka puasa tu ramai sangat orang, letaklah nama dekat Mori, murah sikit. Kalau tuan-tuan tengok Mori tu ramai orang, tuan-tuan letaklah nama dekat sponsor makan sahur, murah sikit. Kalau tuan-tuan tengok makan sahur pun ramai orang, tuan-tuan buka lah untuk beberapa orang hantar makanan dekat rumah dia. Boleh buat. Dia takkan mengurangkan pahala dia puasa sedikit pun. Dia takkan mengurangkan walaupun sedikit pahala dia berpuasa. Dia bagi makan orang berpuasa, dia dapat pahala puasa seperti mana orang tu berpuasa. Hebat ganjaran dia. Walaupun dia memberi hanya sebelah daripada biji kurma. Tapi kita tak nak buat. Kita tak nak. Macam ada berlaku satu kisah, tuan-tuan tahu. Di satu surau, di satu tempat, ada majlis buka puasa. Depan-depan tuan yang sponsor orang tu komplain. Dia buka saja tudung, dia tengok. Makanan tu tak macam hari-hari lain. Ada beberapa sahaja. Depan tuan yang sponsor, dia kata. Dia kata, loh, takkan malam ni yang ni ya. Malam-malam lain macam janji dia, takkan malam ni yang ni ya. Tak reti bersyukur tu. Ada tu kira okey dah tu. Sama agak dengan abang-abang, ibu-ibu buka puasa di rumah. Balik kerja lewat, keluar jalan jam. Tak sempat nak beli makan untuk berbuka, masak apatah lagi. Ha, adik-adik belakang, mak ayah balik lewat kerja tau. Nak pi ke bazar tak sempat, nak masak pun tak sempat. Bila buka puasa, makan Maggi sedap je. Tu pun kira ada lah tu. Makan Maggi sedap, masak 3 mangkuk, seorang semangkuk makan. Maggi sedap. Kriuk-kriuk. Perisa asli, bawang. Makan tu je buka puasa. Suami tu makan nak tak nak je muka. Balik kerja pukul 5. Bazar Ramadan tutup 7:30. Mustahil tak sempat beli, komplain. Anak pun terus tolak pinggan tu. Sepanjang hidup 7 tahun tak pernah buka puasa makan Maggi. Malam dia buka puasa makan Maggi, malu kat kawan-kawan. Iyalah, anak buka puasa nak kena ambil gambar dulu tunjuk dekat Instagram. Takkan malam ni ambil gambar nak tunjuk Maggi sedap. Malu, jatuh standard dia kata. Komplain, anak tolak, suami pun tak nak makan. Last sekali meleleh ayam mata mak tu. Yang ni pun kira okey lah, misteri kata. Last sekali isteri lah tolong makan 3 mangkuk Maggi dia makan seorang. Lepas tu bila mana 1 Syawal badan dia naik, kita marah. Padahal yang jadi MBSA, ahli bandaran, ahli apa, majlis perbandaran, mereka
Yang anak tak habis makan, mereka menghabiskan. Suami tak berapa habis makan, mereka yang menghabiskan. Satu Ramadan berat dia 61. Satu Syawal 83. Naik beberapa kilo. Jadi dia kata, tak tercapai Ramadan ni, nak diet tak dapat. Dah berubah niat Ramadan sebab nak diet. Macam-macam jenis. Sebab tu saya kata, bulan Ramadan tahun ni jangan ada komplain-komplain. Pantang orang dulu-dulu bila mana depan rezeki keluar perkataan komplain. Kalau ayah-ayah dulu-dulu, kalau dengar anak komplain, bukan komplain. Duduk muka masam depan rezeki pun ayah kata, hang tak usah makan. Hang senyum baru main makan. Tapi kita hari ni anak-anak depan makanan main telefon. Depan makanan boleh komplain, oh takkan yang ni ya. Suami komplain, oh takkan tak ada sambal belacan. Kan aku cakap kena letak belacan dalam masak kangkung. Kenapa tak letak belacan? Ah sudah. Asyik komplain. Tahun ni ubahlah, tak usah komplain. Ada makan apa makan, tak ada makan yang tu pun jadilah. Okey? Ha. Awalkan berbuka, lewat-lewatkan sahur. Awalkan berbuka, lewat-lewatkan sahur. Itu yang dianjurkan. Okey. Ini pun nak tegur juga ni, nak tegur juga sebab ambang Ramadan ni soalan apa tajuk kita umum. Jadi kita akan tegur A to Z supaya kita masuk dalam bulan Ramadan kita tak buat lagi benda-benda yang tak sepatutnya. Okey? Nah, ini pun kita nak tegur. Kita nak tegur juga kalau tuan-tuan di sini ada yang panggil datang ke rumah ataupun buat buka puasa, apa nama, mai ke masjid, mai ke surau, sebut dan ingatkan. Kalau nak baca tahlil, kalau nak baca doa, sebelum azan tu datang awal-awal, baca tahlil, baca doa, selesaikan. Ada 5 minit lagi, duduk tunggu azan. Janganlah dah 5 minit lagi nak azan, baru hang nak start baca tahlil. Baca tahlil 15 minit, doa untuk buka puasa 5 minit, 20 minit. Melewatkan buka puasa menyebabkan orang tertunggu-tunggu di depan rezeki. Baca awal 5 minit sebelum azan, duduk depan makanan tunggu. Duduk depan makanan tunggu bukannya kira berapa ketul ayam, bukan. Duduk depan makanan tunggu baca doa sebab di antara doa yang tidak ditolak mustajab doa tersebut bila mana kita menunggu waktu berbuka kita berdoa. Doa minta setiap hari minta dalam bulan Ramadan ni doa makbul. Minta apa benda yang kita nak minta? Ya Allah, PKP setahun dah, bisnes saya jatuh, minta-mintalah Allah bagi rezeki. Tahun ni bisnes dapat naik balik. Amin. Ya Allah, PKP ni banyak dugaan. Anak saya jadi macam ni, anak saya jadi macam ni. Minta-mintalah keluarga saya dapat bersatu balik. Amin. Minta doa. Jangan tinggal. Angkat tangan doa. Angkat tangan doa. Macam mana angkat tangan? Nak tengok sikit. Saya selalu semak orang angkat tangan berdoa sebab nak tengok cara angkat tangan doa tu betul ke tak? Macam angkat tengok. Ha, macam mana berdoa? Macam angkat tengok. Ha, cuba buat. Nak semak sikit. Kalau salah nak tegur ni. Ha, macam mana? Okey. Macam tu kan? Okey. Sebenarnya silap tu angkat macam tu. Ha sudah dia ni ajar apa pula ni? Silap macam mana pula ni? Tuan-tuan, mana ada zaman sekarang orang berdoa macam ni? Selalu zaman sekarang orang berdoa macam ini. Telefon mesti ada di sebelah. Zaman 2020 berdoa telefon mesti ada di sebelah. Siapa doa telefon tak ada sebelah tak makbul. Oi, mai mana pula ustaz ni? Ni saya perli. Bukannya betul nanti balik pula. Aku peliklah dengan ustaz tadi. Pasal apa dia kata mesti doa telefon ada di tangan. Dia ni tak betul ni. Bukan, saya perli. Sebab zaman sekarang tengok orang berdoa mana? Mai kenduri kahwin berdoa. Orang tengah doa untuk pengantin. Nah, tangan main telefon sebelah je angkat tangan. Dah angkat tangan sebelah kurung hidung lah tu. Mana nak tadah tu? Dalam masjid pun untuk imam baca doa depan dia mai telefon sambil amin. Sebelah tu pegang telefon, hang letaklah dulu telefon tu, angkat betul-betul, tak ada betul-betul. Doa tak makbul hang marah, cara minta tak betul tak pernah semak. Minta betul-betul seolah-olah kita betul-betul nak benda tu. Ni bila hang pegang telefon sebelah baca WhatsApp, tengok itu, tengok ini, macam mana?
malaikat kata dia ni nak ke tak nak ni? Nampak macam tak berapa nak je ni. Malaikat kalau boleh bisik tepi telinga kita, dia jerit tau. Dia kata, hang ni betul-betul nak ke tak nak ni? Cara minta tu macam tak nak tu. Angkat betul-betul. Nanti nak berbuka, angkat tangan doa, ya Allah, ini, 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 ini minta. Makbul, mustajab doa pada waktu tu. Doa. Okey? Kita laju sikit sebab masa mencemburui. Yang kedua tadi kita sebut, keluar bulan Ramadan, tolong jadi manusia bersyukur. Kalau tak bersyukur juga keluar daripada bulan Ramadan, adalah benda tak kena dalam bulan Ramadan. Dan yang ketiga, keluar daripada bulan Ramadan, jadi manusia yang jujur. Jadi manusia yang jujur keluar daripada bulan Ramadan. Masuk dalam bulan Ramadan jujur, keluar daripada bulan Ramadan jujur. Sebab puasa dia adalah satu ibadat kita dengan Tuhan. Orang lain tak tahu. Kalau kita tak sembahyang, orang tahu. Tak pi haji, orang tahu. Kalau kita tak bayar zakat, orang tahu. Kalau kita tak buat sedekah, orang tahu. Tapi bila mana kita tak puasa, orang tak tahu. Hanya diri kita aja tahu. Tuan-tuan masuk pukul 1 tengah hari dalam bilik air, tuan-tuan minum 3 cawan air daripada pili. Mana orang tahu? Tapi kenapa kita tak minum? Sebab kita rasa, aku tengah puasa, aku tak boleh minum. Jahat-jahat macam mana kita pun, puasa kita tak minum. Sebab tu kata tadi, puasa melatih jujur. Ha? Tapi ada juga orang yang minum, ada juga orang yang makan. Keluar bilik air, buat muka letih, buat muka tak bermaya. Padahal dalam bilik air, berapa banyak air dia minum. Ambil udu, masuk air dalam mulut, kumur 3 liter masuk dalam mulut. Keluarnya 1.6 je. Mana lagi? Mana 1.4 liter mana? Ha, mana? Dia kata tertelan lah, keluar ke hidung lah, termasuk dekat telinga lah. Rupa-rupa dia telan 1.4 liter. Banyak 1.4 liter tu. Kalau RON 95, 1.4 liter tak RM3.50. Itu dia telan. Jujur. Kalau tak puasa, cakap tak puasa. Kalau gastrik, cakap gastrik. Tak boleh puasa, cakap tak boleh. Ini tipu, 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 tipu. Sebab tu yang keluar daripada bulan Ramadan, kalau tak puasa dengan betul-betul, tetap juga jadi manusia yang tak jujur. Tipu isteri, tipu suami, tipu anak. Anak belakang berapa kali kena tipu dengan kita? Eh, bila saya tipu dia? Mana buat-buat tak ingat. Ayah-ayah ingat tak nak keluar pergi main bola malam-malam, anak nak ikut, anak panjat grill pintu. Ayah nak pergi mana? Oi, ayah nak pergi main bola dengan kawan ayah. Nak ikut? Tak boleh. Nak ikut? Tak boleh. Tak payah ikut. Balik nanti ayah belikan aiskrim 3. Balik tak beli aiskrim. Anak tidur depan pintu tunggu aiskrim. Ayah tak bagi. Sekali anak kata tak apa, dua kali tak apa, tiga kali tak apa, kali keempat anak dihadam satu benda. Anak hadam apa? Anak hadam, oh, rupa-rupanya dalam hidup berjanji boleh, tunaikan tak perlu. Anak tu dia faham. Jadi tuan-tuan jangan marah kalau anak tipu kita, sebab kita aja dia tipu. Ibu-ibu pun tipu anak. Ibu-ibu tipu apa? Ish, mak tengah buat kerja ni. Anak kata, mak nak telefon. Mak tengah buat kerja ni. Mak bukan buat kerja, tengok cerita Korea. Mak tengah buat kerja ni. Tiba-tiba tengah buat kerja menangis, air mata turun. Anak tu mai dekat paha. Anak kata, mak, mak jangan nangis, kerja tu satu kewajipan. Mak kata, aku nangis bukan sebab kerja. Cerita ni sedih, hero dia mati. Hero dia mati dalam cerita. Habis saja cerita, dia hidup balik. Nangis buat apa? Tengok cerita Hindustan, menangis. Hero dia mati dalam cerita. Habis cerita, cut. Oh, hero yang mati tadi minum air. Sama agak cerita hantu. Tengok cerita, adakah aku yang kau gelar isteri? Kan? Tengok cerita tu. Nampak hantu takut, nampak hantu takut. Hantu tu kalau dia boleh cakap dialog dalam filem tu, oi, takut apa? Aku orang juga. Habis-habis je kat sini dia makan pun goreng pisang hantu tu.
Takut ya amat. Habis tengok cerita tu pukul 11 malam, nak pergi kencing tandas, takut nak pergi. Masuk tandas, buka pintu pelan-pelan, buka pintu. Nak keluar tu, dia bayang macam ada hantu depan pintu. Tak keluar, tidur dalam tandas. Macam-macam jenis orang zaman sekarang. Hebat sungguh. Saya kata tadi, keluar daripada bulan Ramadan, jadi orang jujur. Jangan tipu-tipu. Jangan tipu-tipu orang. Ni dengan bos pun kita tipu. Dengan kawan pun kita tipu. Dengan ahli keluarga, apatah lagi. Jangan tipu-tipu. Dan saya tambah sedikit sebagai penutup perbincangan kita pada malam ni. Keluar daripada bulan Ramadan, kalau perangai tak berubah-ubah juga jadi baik, maknanya ada benda tak kena daripada puasa kita. Perangai tak ubah-ubah juga. Man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa nyama berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh betul-betul punya puasa, Allah ampunkan dosa-dosa ni. Tapi keluar daripada bulan Ramadan, perangai lama tetap buat. Bangun, keluar daripada bulan Ramadan, dosa tu dia bawa lagi. Keluar daripada bulan Ramadan, perangai jahat, perangai buruk tu ada lagi. Maknanya, hang ni berada dalam madrasah Ramadan ke? Hang lalu je. Kalau hang lalu dengan hang singgah, dia tak sama. Tuan-tuan lalu daripada jalan kita di Sungai Besi ni, tuan-tuan nampak dua orang jual durian tepi jalan. Tuan-tuan lalu dengan tuan-tuan berhenti, tak sama cerita. Kalau tuan-tuan berhenti, tuan-tuan boleh belek, tuan-tuan boleh tengok durian, tuan-tuan akan terbeli durian tersebut. Tapi kalau tuan-tuan lalu sahaja, dia tak sama dengan tuan-tuan berhenti. Persoalannya di sini, hang lalu ke dalam bulan Ramadan, hang singgah dalam bulan Ramadan? Jawapannya, hang cuma lalu sahaja dalam bulan Ramadan. Berapa ramai di sini saya tanya, niat dah dalam hati, dia datang bulan Ramadan sebab dia nak raya. Ramai. Yang dia duduk dalam bulan Ramadan sebab dia nak jadikan Ramadan itu jambatan nak sampai ke raya. Sebab dia kata kalau tak puasa, tak seronok raya, dia kata. Jadi kena puasa, dia jadikan hanya jambatan nak sampai ke Syawal. Tapi sesiapa yang singgah di bulan Ramadan, Ramadan yang akan hantar dia ke Syawal. Tak sama tau kalau kita pergi sendiri dengan kita dihantar. Tak sama. Sebab tu tahun ni dapatkan yang itu. Boleh? Dapatkan yang itu. Jadi saya sebut satu benda saja malam ni, daripada banyak-banyak benda saya sebut tadi, saya sebut satu benda saja. Tuan-tuan, Ramadan tahun ni, Ramadan yang terbaik. Ramadan tahun ni, Ramadan yang unik. Ramadan norma baru. Ramadan tahun ni, dah setahun kita tak dapat Ramadan. Jadi mesti semua membuat-buat seronok nak masuk dalam bulan Ramadan. Jadi tunjuk keseronokan itu hadirnya Ramadan nanti. Ni Ramadan muka masam, muka tak bermaya, muka tak seronok, Ramadan datang. Sebab apa? Pagi-pagi selalu makan roti canai, hari ni tak boleh lah. Pagi-pagi selalu boleh minum kopi, hari ni tak boleh lah. Pagi-pagi pula. Malam selalu lepas main syok boleh turun balik. Hari ni dah tak boleh lah. Okey? Dia rasa tak seronok. Dia rasa macam ada benda yang terhalang dia nak buat. Orang macam ini, maknanya dia belum lagi mencapai tahap iman. Tuan-tuan tengok balik 183 surah Al-Baqarah. Ya ayuhallazina amanu. Amana, amana, amanu. Fi'il sulasi madzid dalam bahasa Arab. Dia menunjukkan amanu itu adalah wahai orang-orang yang telah beriman. Memang dibaca secara kasar, wahai orang yang beriman. Tetapi bila diselidik dalamnya, disebut wahai orang-orang yang telah beriman. Allah panggil wahai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Jadi Allah panggil. Kalau dipanggil itu tak dengar, kalau nak masuk bulan Ramadan rasa tak seronok, pergi cek balik. Mungkin ada benda yang tak kena. Jadi banyak benda kita nak sebut lagi, tapi masa mencemburui, mudah-mudahan beroleh manfaat. Jadi saya ucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. 13 hari bulan 4 ni, satu Ramadan bakal menjelang. Jadi raikanlah dengan penuh keseronokan dan penuh keterujaan datangnya bulan Ramadan. Yang meniaga, teruskan meniaga. Yang apa-apa kerja kita buat, teruskan. Apa-apa kita buat dalam kehidupan, kita selesaikan dengan baik. Tetapi jangan dilupakan ibadat di dalam bulan Ramadan. Tak sedar kan, pukul 9.30 dah tak sedar kan? Rasa cepat je masa berlalu. Betul? Tak sedar. Sejam setengah kita bercakap. Angguk memang tak sedar sebab yang bercakap saya.
Ha, memang tak sedar yang cakap saya. Yang gelak tuan-tuan, yang dengar pun tuan-tuan. Memang rasa sekejap. Lalu sekejap lah dia berceramah. Daripada 7.45 sampai 9.30 tau. Patut 9.30 malam hari Khamis ni, ada cerita menarik ni. Ha, kan? Balik nanti boleh sambung tengok. Ha, cerita ada ulangan. Ceramah ni bukan ada ulangan. Kan? Tapi saya ucap tahniah lah pada tuan-tuan. Dalam sibuk kerja, dalam banyak benda yang nak dibuat, sanggup datang duduk malam ni semata-mata nak dengar ceramah ambang Ramadan. Tabik gak tuan-tuan. Lama tak dengar ceramah perdana, tiba-tiba malam ni dengar ceramah perdana. Bukan senang nak duduk lama. Kan? Bukan senang nak duduk lama. Tapi boleh duduk lama, saya ucap tahniah pada tuan-tuan. Jadi saya doakan kepada tuan-tuan, siapa yang duduk daripada mula sehingga ke akhir program kita pada malam ni, diberikan keluasan pada rezeki, diberikan keberkatan pada umur, diberikan kebaikan kepada anak-anak mereka, zuriat keturunan mereka, dan diberikan mereka dapat sampai dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Jom angkat tangan dengan cara yang betul, sama-sama kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samii'un 'alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, andai ada yang sakit dalam surau ini, yang sakit kau sembuhkanlah. Andai ada yang berhutang kau langsaikanlah. Andai ada yang bergaduh kau damaikanlah. Andai ada yang bermasalah kau bantulah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami golongan yang soleh dan soleha. Anak kami anak yang soleh dan soleha. Seterusnya zuriat kami dalam keadaan soleh dan soleha. Ya Allah, angkatlah terus menerus wabak COVID-19 ini daripada negara kami, Ya Allah, dan juga dunia ini. Berikanlah kehidupan kepada kami dalam kebahagiaan seperti sedia kala, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Jadikanlah kami sebagai tetamu yang masuk dalam bulan Ramadan, sebagai tetamu yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesukaan, penuh dengan semangat dan kecintaan untuk meraihkan bulan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabaraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara, tersilap tutur kata ataupun terlebih gros senda, ataupun ada bahasa-bahasa yang saya gunakan tidak sesuai, ataupun ada kata-kata ataupun cerita yang saya sebutkan menyinggung perasaan tuan-tuan. Minta maaf daripada hujung kaki sampai hujung rambut. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain masa. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi, terima kasih diucapkan kepada seluruh AJK, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dan seluruh yang hadir dan juga yang mendengar pada malam ini, juga di secara langsung yang share, yang sebarkan dan like. Jangan lupa untuk share, like, sebar dan follow sama-sama di viral kuliah Facebook kita, page kita. Mudah-mudahan beroleh keberkatan dan manfaat berpanjangan. Berjumpa lagi. Salam Ramadan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.